Dato' Muzi, terima kasih timbalan dan menteri. Tapi sebelum itu saya nak ambil kesempatan untuk mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan kita, adik-adik pelajar daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Selangor di atas sana. Saya tidak berpeluang pada hari Khamis untuk bertanya membangkitkan perkara ini, tapi saya rasa pihak timbalan menteri ada kesempatan, the capability untuk menerangkan perkara ini. Yang pertama, kita tahu beras melalui perbentangan belanjawan oleh Menteri Kewangan selaku Perdana Menteri. Dan penerangan berkenaan dengan tajuk BRIM ini disahkan, telah disahkan, diperuntukkan di bawah B11 perkara 20,500, peruntukan keseluruhan 17 bilion ringgit. Ini telah berkali-kali disahkan. Tetapi untuk spesifik isu ini, Datuk Pengerusi, saya nak bertanya, perbelanjaan ini untuk peruntukan tahun 2011, bermakna pada masa itu BRIM masih lagi belum diperkenalkan. Saya mendapat penerangan tadi daripada Timbalan Menteri mengatakan jumlah 204 juta ringgit ini adalah untuk tujuan operasi, bukan tujuan pemberian wang. Operasi maksudnya persediaan untuk sistem mengambil tugas, mengenal pasti orang-orang yang layak, memproses data dan sebagainya. Saya nak kepastian sekarang. Semakkan saya di bawah P10 perbelanjaan pembangunan untuk lembaga hasil dalam negeri, pengkomputeran LHDN, Datuk Timbalan Menteri, pengkomputeran LHDN, perbelanjaan untuk tahun 2012 sahaja 341 juta peruntukan untuk pengkomputeran, sistem komputer. Dan untuk tujuan semakan dalam BRIM ada dinyatakan di sini di bawah one off sebanyak 68,553,000 ringgit. Saya dengar tadi Timbalan Menteri mengatakan keperluan pecahan dia 25,000 untuk pengkomputeran. Adakah kerana nak semak borang BRIM ni LHDN memerlukan 25 juta khas untuk pengkomputeran sahaja? Dan saya rasa penerangan ini agak bercanggah dengan penerangan-penerangan sebelum pada ini berkenaan dengan title tajuk Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Kalau Timbalan Menteri benarkan saya rujuk kepada B10 itu sendiri, bawah peruntukan yang lama, kita dah ada lebih pada memandai dalam dasar baru, dalam one-off dan juga dalam perkara 200 pengkomputeran. Saya rasa lebih jauh daripada mencukupi. Dan saya nak tanya, satu laporan akhbar yang memetik pengarah komunikasi korporat LHDN, nama saya tak payah sebutlah, pengarah komunikasi korporat LHDN membuat pengakuan dan buat pemeriksaan pada 20 Januari 2012 bahawa jabatan atau lembaga diberi tanggungjawab untuk membantu dan menerima pendaftaran permohonan sahaja. Tidak ada tugas untuk mengenal pasti, menyemak dan menentukan siapa layak atau tidak layak. Oleh kerana itu, tanggungjawab dan tugas tambahan ini sebenarnya langsung tidak dibebankan atau diberi kepada LHDN sebagaimana yang disebut dalam perbelantangan belanjawan. LHDN akan dilibatkan untuk keseluruhan tujuan pengagihan BRIM. Dan Datuk Pengerusi, dia nak buat ucapan, bolehkah? Ya, ucapan saya nak tanya Timbalan Menteri sebab saya tak boleh tanya Menteri Kerja Raya. Dan saya nak dapatkan penjelasan ini sebab saya rasa kekeliruan ini harus dibangkitkan. Sekiranya tidak ada penjelasan, saya rasa kita mesti atau kita boleh meminta penerangan melalui Peraturan Mesyuarat 3612. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat.
Hendra Mahkota yang membangkitkan isu mengenai belanja yang lebih oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Untuk maklumat yang berhormat, lembaga hasil dalam negeri ini dalam tanggungjawab untuk tugas ini adalah untuk memverifikasikan bantuan rakyat satu Malaysia dijalankan dengan melalui sistem komprehensif yang saya katakan tadi, yang diintegrasi dengan data dari pelbagai agensi. Dan untuk maklumat yang berhormat, kita memang dapat permohonan yang lebih kurang 5 juta permohonan dari seluruh negara. Dan saya telah pecahkan kos operasi tadi, dan memang kita nak ucapkan tahniah kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Sungguh pun sasaran untuk tahun 2011 hanya 101 bilion, tetapi mereka sanggup mengutip lebih kurang 109 bilion untuk negara kita. Ini memang kerja yang bagus. Yang berhormat, tadi memang tak setuju dengan angka-angka yang ada di dalam buku ini. Memang itu saya tak dapat jawab. Kita kalau yang berhormat tak setuju, boleh panggil audit buat laporan. Yang berhormat, tidak juga boleh menggelurkan dewan dengan bawa isu lain. Saya tidak kata saya tidak bersetuju dengan angka yang dia bawakan dalam kertas perintah ini. Memang saya yang cuma tak setuju. Ini masih lagi tak jelasan tambahan. Okay. Datuk Pengerusi, saya nak tak cakap sama yang berhormat. Datuk Pengerusi, saya rasa Datuk Pengerusi, saya tidak Timbalan kasih Menteri jalan. Berhasrat untuk mengelirukan dewan. Saya kasih atas kepada jawapan yang diberi. Saya nak mengukakan peraturan mesyuarat 36.6 berkenaan dengan isu BRIM. Saya ada hansat di tangan saya bertarikh 27 Mac 2012. Muka surat 178 sehingga 179. Ini hansat yang sama juga yang diminta dirujuk oleh Datuk Yang Dipertua semasa itu di dalam jawatankuasa pada hari ini. Di mana persoalan dengan berkenaan dengan BRIM ada timbul kekeliruan berkenaan dengan jumlah keseluruhan, jumlah yang digunakan atau peruntukan disalurkan untuk tujuan BRIM daripada subsidi. Perkara ini juga masih lagi belum ada penjelasan yang muktamad. Dan kebetulan hari ini Timbalan Menteri yang sama juga membangkitkan perkara yang sama, dan hari ini saya nampak beliau cuba untuk mengelirukan dewan dengan memberi penjelasan yang jauh berlainan daripada apa yang saya bangkitkan. Saya mohon kepada Datuk Pengerusi untuk merujuk kepada hansat yang bertarikh 27 Mac yang lalu pada muka surat 179. Hansat ni adalah berbunyi, Yang Berhormat Menteri, saya fikir ini mengelirukan. Saya fikir Yang Berhormat Menteri membentangkan berkenaan hal kepenggunaan, kita sebut apa yang terjadi pada ketika ini dan jangan sebut perkara yang lain. Ini sudah mengelirukan. Sebenarnya peruntukan itu peruntukan mengurus. Ayat seterusnya semuanya berkaitan dengan untuk mengesahkan bagaimana BRIM ini adalah peruntukan yang dicampur bersekali dengan subsidi. Dan hari ini oleh kerana ada isu berkenaan dengan tambahan yang menyebut tentang perbelanjaan berkaitan dengan BRIM, saya rasa kita boleh minta dewan memberi penjelasan untuk menghuraikan kekeliruan berkenaan dengan jumlah ataupun peruntukan keseluruhan untuk BRIM. Dan hari ini kita ada peruntukan tambahan yang disebut sebanyak 204.4 juta ringgit. Saya minta mohon Datuk Pengerusi untuk memberi laluan atau memberi kemudahan kepada Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Yasin, duduk. Saya tidak ada penjelasan dan tidak jawapan. Itu jawapan saya nombor satu. Yang kedua, Menteri kalau tak ada jawapan, jangan bagi jawapan kerana mungkin boleh mengeliukan.
Ya, jadi yang berhormat kena menerima juga kalau menteri kata tak ada jawapan, ya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang dikatakan telah mengelirukan dewan, ini lain daripada mengelirukan saya, mengelirukan menteri, itu berlainan daripada mengelirukan dewan yang berhormat di bawah peraturan 36/12. Saya selalu sebut perkara ini. Jadi istilah yang dua tu kena dipaham sepenuhnya lah. Kita dah selalu sebut ni sama 3 tahun lebih dah. Jadi yang berhormat Tok Musi, ya. Kalau saya boleh cadangkan atas semangat kepertanggungjawaban kami sebagai ahli parlimen, apakah boleh diadakan sesi penjelasan tentang perkara ini kerana telah dibangkitkan pada hari Khamis lagi dan keluhan itu tidak dapat dirungkaikan sehingga hari ini. Saya kalau, memang kalau saya fikir menteri pun tak boleh jawab menteri untuk menjawab, Dato' Pengurusi. Saya fikir menteri tak boleh jawab sekarang kerana dia menarik perhatian kepada Hansard yang lepas. Jadi Hansard yang lepas suruh saya nak tu nak. Perkara kalau tu suruh ada, saya mana dia balik kepada menteri kerana ini budaya dewan yang mana. Betul. Cakap pada saya walaupun Yang Berhormat kata minta yang dipotong beri penjelasan, sebenarnya penjelasan tu dipinta daripada betul menteri. Itu cara dia, ya. Ya, persoalan jadi menteri yang buat jawapan. Jadi kalau menteri tak ada jawapan, saya dah bagi tahu tadi, jangan jawapan sebarangan kerana yang mungkin berlainan daripada apa yang disebut pada masa-masa yang lepas. Boleh kita kena buat dalam satu dewan. Dengar saya dulu. Ya, okey. Ha, dengar saya dulu. Kalau dengar saya dulu, minta duduklah. Kita tu boleh concentrate sikit. Jadi apabila statement yang dulu disebut berhubung dengan perkara yang sama dan ada lagi satu statement yang kemudian yang kedua disebut berlainan daripada yang pertama, ini yang berhormat memang daripada segi amalan dia daripada 36/12 akan terkena di bawah itu. Jadi itulah saya biasanya beritahu kalau ada perkara yang dulu disebut dan kali yang kedua disebut, saya biasanya memberitahu yang berhormat jaga-jaga nak sebut tu kena jawapannya mungkin akan mengena sendiri. Tetapi kalau sekali saja disebut, mungkin itu apa yang dikatakan banyak pakar-pakar dalam hubung undang-undang dan peraturan dewan yang mengatakan, saya baru menulis tapi saya lupa nak bawa ke sini tadi. Saya pun membaca sebab saya akan buat kertakerja berhubung perkara yang sama, bahawa kadang-kadang mistake is acceptable, the freedom to make mistake, itu juga disebut dalam peraturan dewan yang amat. Saya boleh tunjuk benda tu, the freedom to make mistake, bukan intentional mistake yang amat. Jadi is acceptable dalam dewan, itu peraturan diterima di mana-mana, universally accepted. Jadi yang amat, kalau kita nak selidik, kita bukan mencari sebenarnya. Everything that we do is proven to be correct, Yang Amat. We cannot talk dalam dewan sebenarnya. Datuk Pengerusi, sebenarnya bukan kekeliruan. Ini adalah peristiharan. Perdana Menteri memberitahu dan mengukuhkan dalam saya dewan. Saya dah beri penjelasan, Yang Amat. Jadi kalau ada penjelasan yang itu nanti, saya minta Menteri beri jawapan. Saya nak mengukuhkan penjelasan saya yang saya minta ni. Yang Amat, apa yang saya dah faham tak payah dijelaskan saya lagi. Saya dah faham. Ini berkenaan dengan jumlah sebenar BRIM. Ya, saya faham. Datuk Pengerusi. Jumlah yang berlainan yang Berhormat sebut tu. Ya. Dalam statement yang lain yang Berhormat cakap macam ni, yang statement ini berlainan macam tu. Jadi itu ada 2-3 menteri yang memberi keterangan, memberi penjelasan yang berlainan sama sekali. Ya, kita dah dengar. Satu saya menteri dah minta kewangan, menteri menjawab, Yang Berhormat. Kalau dia tak dapat jawab, satu menteri KPDNKK. Yang Berhormat, cukuplah, Yang peringkat tu. Kalau tidak tak jalan dia. Saya minta kebenaran untuk memberi penerangan sebagaimana yang saya faham. Sekiranya saya dianggap tidak terkeliru, saya memberi secara terbuka untuk mendapat penjelasan. Apa yang saya nak bangkitkan, Datuk Ipungsi? Apa yang saya cukuplah, kawan. Apa yang saya nak bangkitkan ialah jumlah yang dikatakan keseluruhan ialah Yang Amat. Yang Amat. Pandang sana. Pandang sini buat Endra apa? Endra kata tolonglah, Yang Amat. Pandang speaker. Kita nak jalan, Yang Amat. Macam ni. You pandang speaker. Kita pandang speaker. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Duduk semua dulu, Yang Amat. Duduk semua dulu, Yang Amat. Ada tak orang baca perlembagaan ni? Peraturan 62, 63 tu. Artikel 62, 63 dan peraturan ini.
dalam peraturan ini, Muhammad, bagi saya bagi penjelasan. Tolong saya bagi penjelasan. Saya kan tidak ada signal ini, signal itu ya. Supaya kita semua mempelajari sedikit banyak. There is a freedom of speech. Bercakap ya. There is no freedom of expression. Itu dua perkara yang berlainan. Freedom of expression makna dia, signal ini, gesture itu, tak ada yang mat. Jadi minta tolonglah, saya minta everybody ya. Menteri kah, tak menteri kah, ahli parlimen kah, ataupun mana-mana orang duduk dalam dewan ni, expression itu tak ada sebut dalam peraturan dan perlembagaan. Jadi saya minta tolong memahami sedikit. Freedom of speech itu berlandas apa saya sebut tadi. Jangan menyeleweng 13-12. Tapi ada kesalahan, kesilapan sedikit, itu dimaafkan. That is part of the freedom of speech. Terima kasih. Datuk Pengerusi, saya cuma nak dapat pengesahan ini saja, Datuk Pengerusi. Jumlah keseluruhan yang dikatakan bahawa B11, kepala RM20,500, dikatakan RM17 bilion. Dalam tu juga dimasukkan untuk tujuan BRIM. Katanya sebanyak permulaannya RM1.8 bilion, kemudian naik kepada RM1.92 bilion. Dan hari ini Timbalan Menteri mengatakan RM2.02 bilion. Jadi penerangan yang saya nak, adakah jumlah itu akan ditampung semula? Kerana tanpa subsidi, harga barangan yang berasaskan petroleum dan subsidi akan naik. Itu saja penjelasan okay, saya Rahmat. Nak. Rahmat, kita dah dengar permintaannya Rahmat. Menteri dah dengar. Saya nak tanya, kena ada 3 orang yang berdiri. Kepung ya, Mat. Saya nak dengar juga. Saya tak kisah ya, Mat. Yang Muhammad Yasin tunggu sekejap. Saya Batu lihat Gajah. Juga Yasin berdiri tadi. Gajah nak. Batu Gajah nak tanya Kepung. Yang ya, menteri duduk ya, Mat. Datuk Pengerusi, penjelasan. Saya berharaplah masalah kebebasan untuk membuat salah ni dapat dijelaskan di dalam satu sesi yang khas. Mengenai B10 tadi, jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya hendak itu satu jawapan daripada Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat sanggup menubuhkan satu jawatankuasa khas untuk itu menangani masalah penyelewengan? Termasuk dengan Satu Malaysia ini sangat popular sekarang ya. Bukan saja BRIM, bahkan juga semalam saya terima aduan satu kebajikan 1M. Dan ada orang yang pergi ke merata tempat untuk mendaftar dengan bayaran RM5. Bayaran RM5, Satu Malaysia, kebajikan Satu Malaysia, bayaran RM1. Dan saya pun tak tahu, dia tanya saya macam mana dapat kebajikan itu. Saya tanya, baik kita tanya itulah Kementerian Kewangan. Dan saya berharap pagi ini kita dapat, petang kita dapat satu jawapan sama ada pihak Kementerian sanggup menubuhkan satu jawatankuasa untuk itu membiarkan ahli-ahli parlimen menjawab macam mana penyelewengan dapat berlaku dengan BRIM, dengan kebajikan Satu Malaysia, entahlah berapa jenis lagi Satu Malaysia, kerana dengan Satu Malaysia ni memang wujudkan masalah. Saya nak dengar semua, Ahmad.